gak tau deh. Gue mau keluar aja dah, gue mau keluar. Yaudah, buruan ya. Buruan, buruan. Awas. Aduh. Aduh, sempit nih. Aduh. Turun. Sempit gue nih. Buruan. Waduh. Lo ngapain rebahan lo? Aduh. Aduh, dia sendiri. Lah, dia kok jalan sendiri? Bangun. Ah, ya Allah, aing mah parete. Hansip namanya kieu-kieu teuing. Aduh. Dia kok kalau nangis keluar air matanya dari pori-pori ya? Aduh, itu keringet parete, emang pori-porinya gede. Kayak cacing. Aing mah rariweuh kieu boga Hansip teh. Mami, Papi, sekarang Andre udah pulang lagi, Mi. Pi. Ya Om, kabar Om gimana? Baik. Dre, semoga kamu betah ya tinggal di sini. Om selalu bersihin rumah ini, jadi kamu nggak perlu repot lagi. Ya Om, makasih banyak ya Om. Ya udah, Om tinggal dulu ya. Kamu ngobrol-ngobrol aja dulu sama Adna. Pasti kan sudah lama nggak ketemu kan? Iya nih Om, kangen banget. Soalnya Adna pulang duluan dari Jogja kan dengan aku Om. Ya lagian, siapa suruh? Salah sendiri. Gak kelar-kelar kuliahnya. Udah, Om tinggal dulu ya. Oh iya Om, makasih Om. Jam berapa tadi? Lumayan dah, ada dua tuh, gede-gede. Waktu sih gua lumayan lagi, enaknya kalau dipepes tuh. Pepes? Lu dapet kagak? Dapet 5, tapi kecil-kecil. Ini mau dipanggang pakai sambal kecap. Ngomongin makanan jadi lapar gua. Udah buruan jalannya. Suara mobil, denger gak? Iya kayaknya, tapi kok sepi? Katanya mau bantuin beres-beres masjid. Adam nih. Gak boleh saling nyalahin. Lanjutin. Kalian harus ingat, an-nuzwatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Yaudah lanjutkan ya. Iya nih pak. Udah buruan tuh. Adam tenang udah. Itu apa ya? Teman-teman, apa? Apa? Teman-teman, kayaknya Rafa udah selesai deh. Kita lihat yuk. Ayo. Rafa!
ada supirnya bulannya. Hujan-hujan gerimis kayak gini, aduh, merinding. Iya, mana jaga berdua lagi, cuma enak deh. Setan! Kamu tuh gimana sih? Jain. Jadi hansip kok penakut banget, nggak kayak aku. Nyali kamu tuh cemen. Gak kayak aku gentleman kayak gini. Jangan ngomong sembarangan Bang Dak. Hah? Ntar kalau ketemu hantu beneran gimana? Ayo. Gak mungkin. Hantu mana yang berani sama Dak? Ya. Hantu? Tapi dari mana? Oh ini loh tadi nenek-nenek mau kenanya ketinggalan di musola. Niatnya aku mau anterin. Bang Asep! Bang Asep! Apaan ya? Kok ngos-ngosan gitu? Ada apa? Ada hantu ambulan Bang Asep. Tadi kita dikejar-kejar. Ah, yang bener. Iya bener, disana. Di mana? Disana. Tadi kita dipancing. Ya wes, Dik, Dor. Kamu kejar ke sana. Yuk cepetan. Ya, gitu deh. Ibet tiga dong sama bos. Loh ya, aku kan komandan kamu. Hah? Aku tuh mau balikin kena dulu. Ah, banyak alasan aja. Ya udah cepetan, nanti aku nyusul. Ya udah, di mana? Di mana? Ya, ayo, Dik. Duh, serem gak, Mas? Serem banget Bang Dak. Ambulannya jalan sendiri apa enggak? Jalan sendiri. Aduh, rasanya aku mau pipis. Dengkulku ntar-ntaran. Makasih ya. Aduh. Ih, gimana sih ini? Aduh. Ntar-ntaran gimana sih? Baru aja gue isi baterainya. Mati lagi. Lu ganti baterai kapan? Tahun kemarin? Enak aja. Baru gue isi. Ini juga belum ngutang gue. Tuh kan, mati. Ya elah. Sepi emang sih. Nyala dia. Lu kenapa diem aja? Kok nyala? Mobil ambulan. Kenapa disenderin nih? Panasan bunyi. Lagian juga siapa yang parkir di sini sih? Emang ini parkir liar? Penasaran gue. Ye, kita longok yuk. Kosong. Lalu? Kok kosong? Di sini nih. Aduh, iya. Ya, panung-panung pang. Misi ya. Assalamualaikum. Misi. 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 Kagak ada siapa-siapa. Masuk, Bang. Eh, harus siapa-siapa di sini. Ya? Mobilnya mesti ini hidup sendiri. Siapa? Siapa nyalain? Enggak tahu deh. Nyalain. Gua mau keluar aja dah. Gua mau keluar. Ya udah, buruan ya. Tutup pintunya. Buruan. Awas. Aduh. Minggir-minggir. Aduh, sempit nih. Aduh. Waduh. Lo ngapain rebahan lo? Aduh. Lihat. Aduh. Jalan sendiri. Lah, dia kok jalan sendiri? Bang, aduh. Rebahan lagi. Aduh. Jauh. Udah kabur lah. Kabur. Kemana nih dua sempro kok ditungguin lah banget. Mana dia lagi cicik jam. Lah.